Hey guys, ih rajin amat deh anak-anak aku, pagi-pagi udah masuk kelas. Selamat sahur ya guys, buat yang lagi sahur. Ini hari keberapa nih, guys? Hari keberapa nih? Sampai lupa loh aku, hari keberapa ya? Malam sin ini di subuh, subuh sin gitu ya, subuh sin. Rajin amat, Neng. Iya dong, emang rajin. Tapi saking rajinnya aku jadi pengen bersin. Kenapa ya? Kalau pagi-pagi tuh pengen bersin banget. Buat yang lagi makan, selamat makan ya. Buat yang lagi siapin makanan, selamat siapin makanan. Buat yang udah makan, ya udah bagus. Nah. Oh iya, guys. Please banget tadi tuh aku tuh pengen foto makanan ini karena ini makanan buat aku sahur. Terus aku belum foto, guys. Oh my god. Please banget kalian foto ini dong, terus kayak entah kalian tolong post di X tag aku. Nih. Kayak makanannya aja gitu. Karena lucu banget makanannya. Ini makaron, guys. Kalian tahu makaron apa kan? Kalian suka makaron nggak? Kalau aku suka banget, guys. Aku bener-bener suka itu sama makaron, parah. Terus ini tuh kemarin aku beli di FX sebelum kegiatan. Nah, tapi kayak aku kan bawa pulang kan, guys. Terus saking bagusnya itu karena mama aku, kayak mama aku nggak tega buat makannya. Dan aku juga nggak tega sih, guys, sebenarnya, tapi kayak ya kalau enggak kita makan apa lagi kalau kita tidak makan ini. Baiklah, langsung aja kita unboxing. Eh guys, ada yang kurang, tahu nggak apa? Tahu nggak apa yang kurang? Dipajang aja, Bu, jangan nanti ini jamuran. Musik, bener. Musik, kita setel dulu ya. Oh my god, aku bersin. Pagi-pagiku selalu ada bersin. Halo kursi, nama gue Siva. Oke, kalau gitu biar kalian tak kalau saat aku, makasih ya kamu diskonnya. Kalau saat aku ntar pergi, kalian bisa ngobrol sama kursi aku. Ayo kita kasih nama aja kursi aku. Kursi aku namanya siapa ya? Makasih ya kak, buat diskonnya. Namanya Kuris, Kuris apaan, nama apaan itu. Lagu apa, guys? Menu sahur kali ini apa, Miss? Udah aku spill tadi. Bentar kita unboxing ya. Apa ya? Ini deh, aku tuh pernah bikin playlist ya, isinya lagu-lagu bonus song yang aku pernah bawain selama Teater Aeta Kata. Dimulai dari ini dulu deh. Mana kok ada suaranya? Music! Music!
Wis ini gak ada suaranya tuh. Lo kok gini? Bentar ya. Terima kasih Bu Isko ya. Nama kursinya Chair Fury. Ih boleh juga lo guys. Chair Fury lucu loh. Lucu loh Chair Fury loh. Lagu Lari Lah Penguin. Tau aku ini lagu awal-awal juga sih pas kita bonus song tuh kayak lumayan awal-awal banget kita bawain ini. Lucu ya guys lagunya ya. Guys kalian kalau misalkan nge-unboxing satu barang, kalian tipe yang kayak memikirkan packagingnya atau tidak? Aku tuh memikirkan packagingnya kayak aku sayang gitu loh sama packagingnya, apalagi kalau packagingnya lucu ya. Aku kayak tidak mau rusak gitu. Jadi aku buka pelan-pelan. Selamat pagi Cikgu. Kalian pikir lagu ini lucu guys, lagu ini itu lagu ambis tau. Kalian dengerin aja liriknya deh. Walaupun dia tentang penguin tapi dia itu kayak menandakan ambisi gitu. Hanya diam saja bukankah kau suka. Ini guys, by the way ini tuh ada 3 rasa, oh my god. Lihat. Ada cookie and cream, Earl Grey sama Galaxy. Kalian mau rasa apa guys? Bukan kalian sih, aku sih. Kalian mau makan rasa apa guys? Cookies and cream, Earl Grey atau Galaxy? Ah Galaxy bu, emang kalian tahu Galaxy rasa apa? Aduh pengen bersin lagi jadinya. Galaxy. Ih kok bisa banget sih? Ih Galaxy itu Galaxy. Ih bukan aku banget, oh my god. Okay. Tapi karena itu bukan aku banget, aku bisa coba ya. Mungkin aku akan menjadi galak abis ini. Kalau aku jadi galak, itu salah kalian ya, karena kalian yang suruh ya. Galak sih kalian. Oh guys, kita makan yang galak sih ya. Ini dia yang galak sih. Jadi dia tuh warna atasnya biru sama ungu gitu loh. Kayak pencampuran antara biru dan ungu. Terus kayak krimnya. Krimnya itu kuning sama ungu gitu. Gemas banget. Ada gula-gulanya juga, ada kayak taburan gula. By the way, biasa kan makaron agak kecil ya. Tapi ini tuh agak gede tau makaronnya. Ya gak sih? Kalian merasa gak ini kayak lebih dari makaron pada umumnya? Tuh kayak dia tuh kayak dia semuka aku. Enggak lah, gak segede itu. Please guys, please screenshotin. Karena aku juga pengen foto gemes gitu. Udah screenshot? Udah screenshot. Oke, kalau gitu saya makan ya. Kita review. Enak. Kalian kenapa baru masuk jam segini, ha? Ini saya habis makannya saya langsung pengen marah nih rasanya. Karena saya berubah menjadi gap. Galaxy itu rasa apa? Kau masih nanya Galaxy itu rasa apa? Galaxy itu adalah rasa yang buat orang menjadi galak. Galaxy, iya. Emang galak, kenapa? Kenapa kalian gak terima menjadi galak? Hah? Ayo kita makan lagi. Kalian tau gak sih aku lagi cosplay ini loh, Squidward yang di episode apa gitu ya. Dia cobain Krabby Patty tapi dia kayak tapi rasanya enak jadi gak jadi galak. Rasanya itu kayak agak ada berry-berrynya gitu.
Mau? Oh my god, guys. Ini bukan makaron biasa, guys. Dia dalamnya ada popping candy. Oh my god, beneran gini dalamnya ada popping candy. Kayak yang kayak meledak-meledak di mulut gitu loh. Jadinya aku semakin pop pop. Semangatku terus menerus mulai pop pop. Enak banget. Makasih ya kak buat diskonnya. Enak banget guys, aku suka banget. Bayi umur 21 tahun. Aku aja belum 21 tahun ya. Aku masih 20 tahun. Bu dosen ajak yang lain beli MNG, aku belum sold out. Ya guys, beli MNG aku ya. Aku tuh adalah dosen yang baik loh, kayak tidak pernah marah gitu loh aku. Jadi kalau kalian MNG sama aku, pasti aku akan menyambut kelas dengan sangat ramah. Oke? Okay? Oke teman-teman semua. Oke cikgu. Cinti action, tipsal, siap! Katanya, tuh liat nih. Let's go, bu, ketemu di jalur akhirnya dikasih hadiah. Tuh guys, kalau yang datang dikasih hadiah, tau ntar kalau nggak dikasih, mintain aja ya. Sorry udah berjanji guys di sini, di showroom Cynthia. Day 17 sahur, di jam 4 lewat 17. Sampai ikutan mangap, Miss. Kalau gue makan satu hap. Yakin satu hap, guys, ini gede tau. Beneran deh. Kayak dia tuh lebih gede dari makanan biasanya. Tuh, ya kalau satu hap susah. Nyala abangku. Beli di mana sih pengen? Beli di kantor. Bukan di kantor sih. Beli di markas JKT, yaitu di FX Sudirman. Apa ya guys, ini tuh aku suka banget loh sama kue ini loh. Makasih ya kak, buat diskonnya. Kamu tiap malam SR sahur gak tidur ya? Aku tidur guys. Kemarin tuh aku tuh ada kegiatan. Terus selesainya kayak agak malam kan. Misalnya abis agak malam aku pulang. Kemudian masih sempat tidur kok. Beneran. Aku aja abis kegiatan tidur, masa kalian gak tidur sih? Masa kalian gak tidur? Dari kemarin. Tidur dong! Kalau gak tidur, kalian ngantuk kegiatannya seharian. Makasih ya kak buat diskonnya. Siapa yang kalau malamnya itu bangun tapi pagi, tapi kayak siangnya tuh ngantuk? Itu kamu night owl banget kak.
aku sekarang kayak apa ya, aku bingung aku morning person apa night owl gitu loh. Karena aku merasa aku tidak keduanya, aku merasa aku adalah subuh person gitu loh. Masih lagi ditanya, belum tidur Ci. Makasih ya Kak Bu Iswa ya. Aduh, kayak pengen bersin lagi guys. Terima kasih buat Iswa ya. Bentar ya guys ya. I'm back. Jadi nama kursi siapa Bu? Tadi kita udah namain. Jadi nama kursi aku Share Fury. Share Fury ya guys namanya. Jadi kalau kalian ajak ngobrol bisa panggil, tapi hati-hati kalau jawab. Yang takut bukan cuma kalian, aku juga takut guys karena aku yang di sini. Oh ya. Neng. Kemarin kalian, kemarin tuh ada pengumuman nih kan ya, SNBP kan ya. Gimana kalian yang ikut? Aman gak? Lancar gak? Maksudnya kayak, oke gak hasilnya gitu? Hashtag bersin. Masih SD Bu, masa sih Kak Hikmah masih SD? Aku belum sekul. Bener-bener ya ini ya, pada enggak ini. Pada enggak jujur. SNBP itu apa? Jujur aku enggak tahu juga kepanjangannya apa sih. N-nya tuh nasional ya sih. B-nya itu biasa bersandar. Betul enggak? Betul enggak teman-teman? SNBP. Mukanya masih muka ngantuk Bu. Yakin. Yakin kalian aku ngantuk? Hah? No. Sama kayak SNMPTN kan? Bener. Tuh, seleksi nasional. B-nya lupa, P-nya lupa. Yeay, banyak kan lupanya. Ini nilainya 50 ini. Dulu tuh aku tuh sempat pengen ikut SNMPTN tau. Enggak sih, SNMPTN aku enggak. Karena sekolah aku kan, sekolah aku tuh gak terlalu yang kayak banyak orang yang masuk negeri. Jadi kayak rasanya kalau SNMPTN tuh kan sulit kan. Tapi dulu tuh aku tuh mau ikut SBMPTN, itu yang tes gitu loh. Jadi aku kayak udah belajar gitu loh guys, udah kayak beli buku-buku buat SBMPTN. Tapi akhirnya aku gak jadi karena gak boleh. Jadi kayak aku akhirnya tetap kuliah. Aku tuh universitas swasta. Yang masih paut nyimak miss. Gitu ya. Beneran ya, ntar besok kamu bangun-bangun jadi anak paut mau. UTBK gak sih namanya? Iya, UTBK sih. Ujian. Aduh, banyak banget sih singkatan-singkatan dalam hidup ini. Aku kan jadi pusing ya. Makasih ya Kak buat diskonnya. Jadi dewasa gak enak, Rek. Tapi dulu pas kecil pengen jadi dewasa, hayo. Iya deh yang Rek, request Kimi Melody. Ih, berduaan, requestnya Cie, request berduaan.
Summer kiss darimu selalu terasa. Oh my god, ini lagu lucu banget guys. Lo kan ya kan? Pas kecil paling besar, pas besar paling kecil lagi. Real guys. Berarti harus apa? Berarti harus di tengah-tengah. Middle. Tapi kalau middle ntar quarter life crisis. Ntar lagi imsak. Eh iya guys, oh my god, udah tinggal masih ada setengah. Aku lupa. Bakal ngobrol. Ini makanan udah gak terasa apa belum sih? Belum. Aku tuh kalau makanan yang aku suka, aku tuh sayang gitu. Aku makannya kayak kecil-kecil gitu. Sayang banget, dia enak banget. Terus kayak aku kan pengen cepet-cepet ya guys ya. Terus dia tuh ada popping candy ya, jadi kayak meletuk-meletuk gitu dalam mulut aku. Sebenernya guys, aku tuh punya video. Video yang lucu di Singapura, tapi aku gak pengen post karena aku malu. Coba kalau di PM ada fitur kirim video, aku kirim, tapi gak, belum ada. By the way ya, aku tuh lihat video ini tau di TikTok. Aku lihat video aku, maksudnya video aku showroom kan di TikTok kan. Video ini sih video ex aku yang aku makan kolak. Lu kayak komennya sweet banget. Pada bilang kayak makasih ya effortnya, gitu-gitu. Ih, enak banget. Yuk bisa yuk, 5 menit lagi. Oh ya guys, hanya aku belum nonton warteg. Hanya wartegnya siapa guys tamunya? Ada yang udah nonton? Bisa guys, pikir lagi. Tigre, beneran? Udah nonton. Oh my god. Tiga puluh menit satu makaroni. Ini bukan makaroni guys, ini makaron. Gigi aku agak biru gak sih, kayaknya. Iya gak sih? Kena ini blue wash. Kayaknya dia tuh ada pewarna gitu deh, pasti ada pewarnanya sih. Tapi gigi aku biru banget. Dikit lagi habis. Bibirnya biru sih, iya juga guys, bibirnya kayak ungu gitu. Yeay! Habis guys. Warnanya bikin bibir aku jadi ungu.
ungu banget gitu lagi. Beneran ungu lagi. Gak apa ya. Hari ini bibir aku ungu, gak apa-apa ya. Guys, aku kan udah lihat kan video aku yang kayak banyak bilang makasih effortnya. Makasih juga ya guys yang nonton ya. Seneng banget tahu komennya tuh pada bilang kayak gara-gara aku showroom jadinya bisa kayak sekalian bangunin kalian juga. Terus kayak apalagi kalian ada yang kayak biasanya tuh sahur sendirian terus jadi kayak bisa bareng-bareng gitu. Terus jadi kayak gak bosen. Jadi kayak ada teman sahurnya gitu kayak seneng banget guys. Seneng banget bisa temenin kalian. Semoga aku bisa konsisten ya sampai akhir puasa selesai ya. Amin. Minum dulu ya. Bahkan hari ini botol minum aku ungu. Kayak itu tuh sebenarnya tuh aku awalnya rada random sih guys, kayak kepikiran aja gitu kalau misalnya sahur pengen kayak menemani kalian gitu loh. Terus kayak gimana caranya ya, ternyata showroom tuh bisa gitu loh. Jadi kita selalu, jadi aku selalu showroom gitu. Nah tapi kayaknya aku bakal kangen deh guys kalau misalkan udah gak showroom lagi nanti ya, kalau udah gak sahur-sahur lagi. Tapi puasa 30 hari apa 31 hari guys? Puasa 30 hari apa 31 hari? Tiga puluh hari. Oh gitu, kamu mau puasa 300 hari. Capek juga tahu. Ada yang 31, ada yang 30. Masa sih? Beda-beda. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Oke. 29, 30, 31 gitu ya, beda-beda ya. Sing, sing. Bulan ini cuma 29. Masa sih? Makasih ya kak buat diskonnya. Zing zing. By the way, aku kemarin bosen kan, aku gabut kan. Terus aku kayak Aku kayak tiba-tiba memutar lagu-lagu JKT. Tapi aku mencoba menyanyikannya dengan nada yang sedih. Random banget. Besok kali ya kita sahur sedih. Jadi kayak besok semua temanya sedih guys. Cry. Kok kayak abis nangis? Ih, selalu deh digomongin itu kayak abis nangis. Padahal aku gak nangis loh guys. Request bersepeda berdua, kemarin baru bersepeda berdua, hari ini bermotor berdua lah. Ada kata nada sedih, Bu. Tahu gak sih, ada tahu ada kata nada sedih? Ini kan kata-kata kan, kata-kata kita itu kan kayak seneng gitu kan ya. Tapi ada juga kata-kata versi yang sedih. Pokoknya kayak nadanya lebih kayak gloomy, terus kayak MV-nya pun lebih kayak apa ya, lebih dark gitu loh. Oh ya guys, yang udah dapet special sama MNG juga, sampai ketemu ya guys. Aku masih mencari-cari kayak baju yang mau aku pakai, outfit yang mau aku pakai ntar pas MNG dan two shot.
Jangan lupa juga ntar ada graduation concert Cishani. Pink hitam gak sih? Blackpink dong. Tapi ya guys ya, aku kan udah dua kali MNG kan. Dua kali MNG dan dua kali two shot. Dan di keduanya itu aku pakai warna pink gitu loh. Dan aku merasa kayak, aku apakah harus mencoba warna yang lain guys? Tapi kalau warna yang lain tuh apa gitu loh. Aku tidak tahu warna apa yang bisa menggantikan warna pink di hatiku. Pakai baju serba putih sih kayak kayak Light Fury. Hijau stabilo, bener-bener hijau stabilo ya guys ya. Ntar aku kayak menyala sendiri, nyala bengku. Oh ya guys, ntar tolong ini ya, tolong share foto aku yang tadi aku minta ya. Foto makaronnya, jangan lupa karena aku suka banget. Oranye. Warna apa ya cantik kok. Oh, makasih ya. Makasih ya. Roar. Hijau green screen terus ntar kalian ini ya editin ya. Ngomong-ngomong warteg ya. Ngomong-ngomong warteg. Dulu tuh aku tuh di depan kampus aku tuh ada warteg kan. Aku tapi gak pernah makan di situ sih, aku jarang makan di warteg. Tapi kayak ada juga, menurut aku ini konsep yang unik gitu ya. Kayak jadi ada toko mie. Toko mie-nya itu, ya udah kan toko mie biasa kan, kayak mie gerobak gitu kan. Tapi di sebelah gerobaknya itu, jadi dia tuh kayak sebetulnya dia itu kayak di depan kampus aku tuh ada selokan gitu ya. Mungkin kayak beberapa sekolah juga aku rasa ada selokan dengan depannya kan. Nah terus di atas selokannya itu kayak dikasih papan gitu loh. Papannya yang lumayan keras sih ya, karena supaya kita bisa ngincak gitu kan. Terus kayak di atas papannya itu ada gerobak bakmi gitu loh. Tapi kayak sebelahnya itu selokan gitu loh guys. Jadi kayak kalau makan tuh harus hati-hati gitu loh, kayak bisa takut jatuh gitu. Semoga orang-orang yang makan di sana aman ya guys. Kirimu melodi, melodi yang ku rindukan, harmoni, harmoni. Ku menahan rasa sakit karena ku tak mampu mengatakan suka. Melodi, melodi hanya refrain yang bisa ku ingat. Masa muda ku yang pilu. Bentar lagi kalian harus ini ya, imsak ya. Bentar lagi kita baca ini ya. Melodi versi Jawa enak, gimana caranya? Bentar lagi azan sih. Emang azannya jam berapa guys? Ini aku belum kedengeran nih azannya. Apa emang gak kedengeran gara-gara aku di dalam kamar ya? 440-an. Oke. Okay. Kita baca ya. 440 kita baca ya. Rumahku dekat masjid. Iya guys, rumahku dekat masjid. Jadi waktu itu tuh pernah pas aku lagi showroom di bawah. Ini kan aku showroom di kamar kan guys, tapi aku pernah juga di ruang tamu. Kalau di ruang tamu tuh kedengeran guys, azannya sampai ke dalam rumah. Mungkinkah dirimu juga mengingatnya. Oke, baiklah mari kita baca podium pada hari ini ya guys ya. Jadi nomor berapa maunya guys?
20. Terima kasih ya Kak Iam. Ke-19 ada Kak Deni. Terima kasih. Makasih Kak buat diskonnya. Wede. Guys, aku tuh bingung tahu kenapa buat diskonnya tuh kayak beda-beda gitu loh, kayak detikannya. Kayak kadang-kadang ada yang cuma 5 detik. Ada yang 10 detik. Terus ada 15 detik, terus terakhir ada yang 1 menit, guys. Kenapa bisa beda-beda gitu? Oh, tergantung lo gift-nya. Ada enggak yang sampai 1 jam? Jadi 1 jam kita kayak dups 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 gitu. Ada yang ngasih sekaligus 6 apa tuh? Aku tuh bahkan belum inget tahu gift tuh ada. Maksudnya kayak model-modelan gift-nya tuh kan banyak ya, guys ya. Ada yang apa sih? Ada yang 1 jam. Beneran. Ih, gimana kalau 1 jam, guys? Oke, kita lanjut baca lagi ya. Ke tadi 19 itu belum sih, guys. Udah ya Kak Deni ya. Makasih ya Kak Deni. Ke 18. Ih, berubah lagi dia rankingnya. Ke 19. Oke, dari 20 lagi ya. 20 ada Kak Hikmal. Terima kasih banyak. 19 ada Kak Karuhun X Kak Adel. Terima kasih banyak ya. Ke 18 ada Kak Aneo Tabah. Terima kasih. Ke 17 ada 150203.1.3 Novio Kak Novio Patra. Makasih ya. 16 ada Kak Alsa GP, 15 ada Kak Silver Friend, 14 ada Kak Wahyu Bimantoro, ke-13 ada Kak Rihwanisasi Cynthia Only. Terima kasih ya Kak. Ke-12 ada Kak Bagas Giantara. Ke-11 ada Kak Farel, terima kasih. Ke-10 ada Kak Inde SFR. Makasih banyak ya. Ke-9 ada Kak QQ. Kak QQ ini kayak tiap hari Q-nya bisa berubah ya jumlahnya. Ke-8 ada Kak Elden B, terima kasih. Ke-7 ada Kak Iyam, makasih banyak ya. Ke-6 ada Kak Ara. Terima kasih banyak Kak Ara. 5 ada Kak Jimmy Page, terima kasih banyak ya. Ke-4 ada Kak Anggir, ketemu gak ya di MNG? Ketemulah, masa gak ketemu. Ke-3 ada Kak Battle. Terima kasih banyak Kak Battle. 2 ada Kak Nan Boychan, makasih banyak ya Kak Nan Boychan ya. Dari kemarin ada terus nih di podium. Mantap. Ke yang pertama ada Kak Adianto. Hashtag bersin. Kamu paling suka aku bersin gitu ya. Makasih ya Kak. Semoga hari ini kalian lancar ya kegiatannya. Semoga kalian selalu bisa puasa dengan bahagia, dengan legowo gitu ya guys ya. Kita puasa dulu. Gimana sih pose yang lagi tren sekarang, guys? Pose yang lagi tren. Semangat ya, guys, yang mau ini imsak. Makasih yang udah menonton hari ini. Bye-bye. Selamat juga yang udah lewat SNBP ya. Semoga kalian bisa terus semangat setiap harinya. Bye.